Ya guys, kali ini gue lagi ada di Icon. Jadi di belakang gue ada dua motor. Pertama itu ada KX250 sama KLX250. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi gue mau nunjukin perbedaannya ya, gimana dari segi mesin, terus dari segi kaki-kaki semua, dan juga cara bawa motornya. Oke guys, ini coba kita deketin dulu. Ini pertama yang KLX. Ya untuk KLX ini sebenarnya dia sama dua-duanya tuh build up, cuman yang ini lebih ke arah daily use atau powernya power tenaga harian ya, dan juga suspensinya juga lebih suspensinya lebih lembut dibandingin ini KX, karena dia udah kalau KX itu kan kompetisi, kalau ini kan masih ada daily use. Tapi untuk sirkuit itu cukup mumpuni untuk KLX, ya dari segi mesin maupun kaki-kaki. Cuman dia bedanya kalau belakang ini kalau nggak salah ringnya ring 18. Bisa lihat sini, ring bannya ring 18. Oke. Okay. Untuk part lainnya paling yang udah gue ganti sang, kemudian ban di part belakang. Karena kalau dia standar itu masih berbentuk apa ya, maksudnya kontur bannya masih yang campuran aspal, jadi nggak gigit. Kalau ini udah gigit, kemudian knalpot. Oke, sekarang kita bahas yang KX. Yang KX sebenarnya kalau ini udah pasti enak sih, karena memang didesain untuk balap juga. Cuman kalau yang nggak biasa, memang orang lebih nyari untuk daily use juga. Cuman kalau gue sih lebih suka KX, karena memang gue itu di sirkuit dan kompetisi, jadi gue cari KX. Perbedaannya ya jelas jauh dari segi kaki-kaki, shock semua, terus mesin, power udah pasti lebih enak, jauh lebih enak. Torsinya juga lebih gede, terus di sirkuit dibawanya juga lebih enak. Nanti gua akan tunjukin cara bawanya bedanya gimana gitu. Mungkin kalau ini udah banyak sih part racing yang gue ganti, kemarin juga di video-video sebelumnya gue udah pernah jelasin apa yang dipakai di motor gue itu. Mulai dari knalpot, kaki-kaki semua emang udah gue ganti biar lebih mumpuni dan lebih nyaman lagi di sirkuit. Ya perbedaannya emang cukup jauh sih dari segi body juga, tampilannya juga udah beda. Kalau kita lihat dari sisi body bagian atas, body depan, belakang semua beda. Coba kita lihat dari sisi body KX lah, dan body KLX memang beda gitu, karena memang desainnya ya, dan juga penggunaannya sebenarnya. Cuman kedua ini udah sangat mumpuni sih menurut gua untuk di sirkuit dan juga untuk beberapa kelas perlombaan balap. Oke, gua akan tunjukin dan nanti gua akan review setelah gua naikin perbedaannya apa. Oke guys. Oke guys, gini, jadi kalau naik KX sama naik KLX, bedanya kalau naik KX ini, kalau naik KLX ini, itu mesti berani main gantung power. Jadi powernya nggak boleh banyak ngosong, mesti main power di atas terus, dan usahain ngambil racing line yang lebih cepat. Maksudnya dalam artian racing line yang nggak banyak nutup gas gitu, karena memang si KLX ini powernya motor harian, jadi benar harus di panteng terus ya untuk mendapatkan speed dan juga waktu terbaik kalau kita di balapan. Iya, tadi gue udah coba, jadi memang perbedaannya sangat besar dari segi KX dan KLX. Pertama emang torsi, power, kaki-kaki semua udah
jauh lebih enak KX karena memang SE special engine didesain khusus untuk kompetisi motocross. Cuman kalau kalian mau atau teman-teman semua mau cari motor trail harian yang benar-benar mumpuni untuk sirkuit itu boleh juga menggunakan motor KLX ini. Jadi ya selera sih sebenarnya, tapi kalau disarankan untuk kompetisi pakai KX aja. Jadi tapi kita lihat dulu mau kompetisinya mau ikut di kelas motocross atau gestrek. Kalau KLX ini relatif bisa ikut gestrek, tapi kalau KLX biasanya ke arah motocross itu tergantung dari teman-teman semua untuk pengarahan kompetisi atau lomba aja. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, sharing bisa komen di bawah. Oke, gue tunggu. Thank you.